Okay, jadi screenshotan terbaru untuk episode ketiga dari animenya Dead Alive season keempat itu baru saja dipublish. Iya, jadi melalui web official mereka Dead Alive gitu kan, mereka itu baru saja mempublish setidaknya itu ada 8 screenshotan untuk episode ketiga yang bakalan kembali hadir itu pada hari Jumat besok tanggal 22 April 2022. Jadi di sini juga sudah diperlihatkan lah 4 buah screenshotan yang bakalan berada di episode ketiganya nanti. Dan di sini ada si Miku sama Kotori sama Touka. Miku kan ini. Dan mereka ini tuh bakalan bersaing sama Nia dalam yang namanya itu ajang atau event doujin gitu kan. Jadi karena ngedekatin Nia ini tuh kan susah banget tuh. Ngedekatin si Nia ini tuh susah banget. Dan Nia juga sedikit memiliki apa ya masalah terhadap si teman-temannya Sido, karena dia itu habis ditipu lah gitu kan dengan pembuatan game palsu. Dan akhirnya Kotori dan Nia bertanding gitu kan, siapa yang bisa ngejual yang namanya itu komik atau doujin paling banyak. Dan jika si Nia kalah, Nia harus yang namanya itu menerima si Sido. Dan ya, dengan tujuan untuk menyegel kekuatan rohnya si Nia, akhirnya Kotori, Touka dan yang lainnya termasuk juga ada si Origami di sini bakalan menjadi orang yang bekerja di balik layar untuk pembuatan dari doujinnya Sido gitu kan, yang mana ini bakalan dijual di event doujin yang bakalan hadir di episode 3 nanti gitu. Dan apakah nanti Sido dan kawan-kawannya berhasil menjual doujinnya itu banyak banget sampai ngalahin Sinia yang juga merupakan komika profesional. Dan ya, jadi ada bumbu-bumbu lah di sini, di mana ini bukan tentang Nia aja, karena memang banyak banget mangaka ataupun doujin, pembuat doujin gitu kan yang terkenal juga di event tersebut, dan mereka harus ngalahin mereka satu-satu. Walaupun si Kotori ini tuh punya koneksi yang lumayan licik lah gitu kan, biar si Sido atau penjualan manganya si Sido ini tuh bisa menang gitu kan, tapi setidaknya mereka harus lawan yang namanya itu Nia Hunju sebagai mangaka profesional yang udah lama itu pensiun dini gitu kan, bahkan hiatus lah, bukan pensiun dini gitu. Dan ya, jadi kalau dilihat dari trailernya, bukan trailernya sih, dari screenshotan ini mereka udah masuk ke mode bertarung ya kan, semuanya tuh para roh spirit ini tuh udah pakai yang namanya itu armor mereka masing-masing, dan kayaknya bakal ada pertarungan di sini. Dan ya, semoga aja sih ada fightingnya di sini, karena memang di episode 1-2 kan nggak ada fightingnya gitu kan, dan aku harap sih fightingnya bakal ada di sini gitu. Dan ya, kayak itu aja lah dulu mengenai pembahasan dari Dead Alive season keempat untuk episode 3-nya, update-nya gitu kan. Dan ini anime bakalan kembali tayang itu pada hari Jumat tanggal 22 April. Nontonnya di mana? Ya di Beast Station, karena itu tempat legal buat nonton Dead Alive season keempat gitu. Dan ya, itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime Dead Alive lainnya, dan Jani.